Honda Accord 2023, mobil keluarga yang dinamis dan modern. Honda Accord telah menjadi salah satu mobil midsize paling populer di pasar mobil selama beberapa dekade terakhir. Namun, dengan persaingan semakin ketat, Honda perlu melakukan beberapa perubahan untuk tetap bersaing. Tahun 2023, Honda meluncurkan model Accord terbaru. Kita akan membahas beberapa perubahan yang dilakukan Honda pada suspensi dan kemudi Accord serta fitur keselamatan dan konsumsi bahan bakar yang efisien. Berbicara tentang infotainment, Accord 2023 memiliki sejumlah teknologi terbaru, termasuk tampilan gauge digital standar baru dan layar infotainment 12,3 inci yang tersedia dengan Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel. Yang baru di tahun 2023, tahun 2023 menandai dimulainya generasi ke-11 dari Honda Accord yang benar-benar baru dan bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Sekarang kami telah melihat Accord baru dan mempelajari berbagai trim level dan powertrain-nya. Kami berharap akan melihatnya dijual pada awal 2023. Kami merekomendasikan untuk meningkatkan ke EXL Hybrid. Tidak hanya menambahkan powertrain hybrid 204 tenaga kuda yang lebih kuat, tetapi juga dilengkapi dengan layar infotainment 12,3 inci yang lebih besar, sensor parkir depan dan belakang, taplak jok kulit, sunroof, kontrol iklim otomatis zona ganda, Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel, dan lainnya. Trim LX dan EX Accord ditenagai oleh mesin bensin 4 silinder turbocharged 1,5 liter yang menghasilkan tenaga 192 horsepower dan menggerakkan roda depan melalui CVT. Seperti generasi Accord sebelumnya, model 2023 tidak menawarkan penggerak semua roda. Powertrain hybrid memegang posisi yang lebih menonjol dalam lineup. Ini terdiri dari 4 silinder 2,0 liter dan 2 motor listrik yang digabungkan untuk menghasilkan 204 horsepower dan merupakan satu-satunya powertrain. Suspensi dan kemudi. Honda telah melakukan beberapa perubahan pada suspensi dan kemudi Accord untuk meningkatkan kualitas berkendara. Meskipun demikian, mobil ini tetap nyaman dan menyenangkan untuk dikendarai seperti sebelumnya. Pada uji coba di lintasan tes, kendaraan uji kami berhasil mencapai kecepatan 0,60 mil per jam dalam waktu 6,6 detik. Handling Accord memberikan kepercayaan diri dengan kemudi yang presisi, gerakan tubuh yang terkendali dengan baik, dan kenyamanan berkendara kombinasi yang pasti akan dihargai oleh pengemudi sebanyak yang dihargai oleh editor kami. Konsumsi BBM efisien. Konsumsi bahan bakar Accord 2023 cukup efisien, terutama pada varian hybrid yang mampu mencapai 51 MPG di kota dan 48 MPG di jalan raya menurut EPA. Sedangkan untuk varian non-hybrid, angka konsumsi bahan bakar belum dirilis oleh pihak Honda. Namun, jika dibandingkan dengan model sebelumnya, Honda memperkirakan bahwa varian non-hybrid juga akan memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Fitur keselamatan. Fitur keselamatan Honda Sensing menjadi standar pada semua varian Accord 2023, termasuk pengereman darurat otomatis, peringatan keluar jalur, cruise control adaptif, dan lainnya. Fitur-fitur ini membuat mobil ini lebih aman dan memberikan kepercayaan diri kepada pengemudi. Kapasitas kargo dan infotainment. Accord 2023 juga memiliki kapasitas kargo yang besar, sehingga cocok untuk perjalanan jarak jauh atau membawa barang-barang yang banyak. Fitur-fitur infotainment yang tersedia pada Accord 2023 juga cukup lengkap, termasuk layar sentuh 8 inci, sistem audio premium, dan konektivitas smartphone. Kesimpulan, Honda Accord 2023 adalah mobil midsize yang menyenangkan untuk dikendarai dengan kualitas berkendara yang lebih baik, konsumsi bahan bakar yang efisien, dan fitur keselamatan yang mumpuni. Meskipun persaingan semakin ketat di pasar mobil, Honda tetap berusaha untuk tetap bersaing dengan memberikan perubahan-perubahan yang signifikan pada mobil Accord. Jika Anda mencari mobil midsize yang handal, nyaman, dan efisien, Accord 2023 bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.